Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto berhasil tembus final keduanya di turnamen All England. Pasangan yang kini menempati peringkat 7 dunia itu bertekad mempertahankan gelar juara yang didapatkan di All England musim lalu. Di babak semifinal kemarin, Fajar Rian akhirnya mampu revans dari pasangan unggulan ke-6 Jepang dengan 2 game. Pertarungan Fajar Rian begitu ketat dan memberikan perlawanan sengit kepada lawan. Next, mereka bakalan berjumpa dengan sang peringkat 5 dunia, Aroncia Sawoyi. 3-4 head-to-head atas keunggulan pasangan Malaysia. Terakhir berjumpa di India Open 2023, di mana kala itu Fajar Rian harus menelan kekalahan rubber game. Ya, meski kalah secara head-to-head dan ranking dunia, melihat permainan Fajar Rian sejak babak pertama begitu mengagumkan. Mereka benar-benar memperlihatkan kepada netizen bahwa kekuatan mereka masih bisa diandalkan dan dibanggakan. Fajar yang kerap melakukan kesalahan pengembalian shuttlecock, pelan-pelan bermain fokus hingga mampu mendulang poin demi poin. Sementara Rian masih keren dengan smash tajamnya. Nah, sebelum bertemu di India Open 2023, Fajar Rian pernah menang 3 kali beruntun menghadapi sang lawan. Kedua pasangan bahkan pernah berjumpa di babak semifinal All England 2019. Sanggupkah Fajar Rian mempertahankan gelar juara All England 2 kali berturut layaknya The Minions? Menarik, kita nantikan.